KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Welcome back to our channel. Assalam channel. Hari ni kita nak buat apa? Aku nak buat magic. Kita buat magic. So hari ni kita ada KFC. Yang terbaru daripada produk KFC. Nama produk ni adalah Saudi Crunch. So hari ni kita nak try makanan ni daripada KFC. Tadi aku dah pergi beli. Ini aku cerita, dia bagi set tau. Okay. Set, dia ada dua jenis, combo dengan apa X meal apa benda box meal tu. Box meal dia akan bagi burger dan ayam sawadi satu. And then air. So kali ni aku just beli ayam sawadi punya meal. Okay. Harga dia RM14.50. RM14.90. 5 kali kau akan dapat ayam sawadi, dua ketul. Ada apa ni, coleslaw. Whipped cream. Yes. Eh, whipped cream pula je. Whipped potato. Yes. And then dia bagi air apple. Apple peach. Aku apa lagi? Kita nak cerita kat korang ah. Rasa-rasa yang terhebat daripada KFC, tak tahu sedap ke tak. Ayam dia ni. So kalau kau dapat tengok ni ayam dia. Yes. Kau dapat tengok. Yes. Sangat-sangat memberansangkan lah bagi aku. Aku ada drumstick. Drumstick dia bagi ni. Wah, aku tak tahulah eh. Biasa makin besar KFC. Okay, jom. Kita baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So, tak cakap banyak. Kita nak attack ayam ni. Thailand je mana aroma yang rempah-rempah tu gitu. Ha. Ha, jadi rasa macam tu. And then dia nak sama macam dengan ayam yang KFC sebelum ni, ayam hijau tu apa? Green chili tu. Green chili. Ha, dia rasa sikit masam-masam biasalah. Biasa Thailand kan dia suka masam-masam. Yang pedas. Ya, rasa dia macam tu. Yang tu tak makan ni. Oh, dia tak makan. Nanti kau kena try tu. Tak siapa sedap ah. Dah tak ada lagi dah aku rasa. So ayam sawadi yang aku try ni aku rasa ada Okay. Daging ayam dia rasa ayam lah. Ayam ni dia punya salutan luar lah kulit dia. Kau ada makan tak lah yang apa ni chili truffle lah? Ha? Yang mana? Chili truffle lah. Aku lupa lah apa dia. Kan ada yang ayam dia konon-kononnya dia nak letak mozzarella. Yes, tabur-tabur. Kan. Kau pasal dia punya perencah tu rasa lebih kurang ni. Cuma yang ni dia ada pedas-pedas sikit. Lepas tu dia ada aroma-aroma sikit lah. Sebab kalau korang dapat tengok dekat aku dah habis satu lah. Dekat dia punya ayam, ada macam serbuk-serbuk cili yang pelik sikit. And dia ada macam hijau-hijau. Aku tak tahulah apa benda. Bau macam bau puncak Maggi kata tak? Haa, betul. Cuma dia manis sikit. Yes. Aku tak tahulah dia rendam gula ke apa ayam ni. Tapi bagi aku, yang aku nak cakap, sedap lah. Aku suka. Kena dengan selera aku. Okay. Contoh yang paling terdekat aku boleh bagi kalau kau pernah makan lagi piam ke? Ya. Dia punya perencah kan. Hampir rasa macam tu lah. Cuma yang tu pedas. Perencah yang pisang. Pedas. Dia masam-masam tau. Pedas-pedas. Pedas manis. Ini tapi rasa pedas dia. Macam pedas-pedas luar tu. And then perencah yang pisang tu rasa kat sini. Mungkin dia letak tu kot. Berapa kadar pedas kau boleh bagi? Per 10. Dua kot. Dua. Tak pedas kan? Pedas main-main je lah. Pedas main-main ni. Pedas anjing-anjing. Ayam ni sedap. Kawan aku nak try dia punya air. Mana ni air lain tu? Daripada KFC, kita pernah tengok lagi air KFC bagi air ni. Alah dah cair lah. Apa kita try ya? Dia tak bagi straw ke? Dia tak ambil.
Dia memang dah tak ada dapat campaign semua. Save the turtle, please. Yelah kot. Apple peach. Aku rasa boleh lah. Tapi ada better lagi yang lain lah kot. Yang kena dengan ni aku rasa tak kena kot. Kalau makan ayam ni aku lagi kalau makan ayam ni aku rasa tak kena kot. Sebab ayam ni dah pedas. Lepas tu dah ada masam, ada manis. Air ni pula masam manis. Tak apa-apa ngam lah pada aku. Kalau tekak kita orang lah. Okay, so untuk rating mantul ayam ni aku boleh bagi sorry lah 4.5 kot. Untuk ayam KFC crunchy apa? Sawadi crunchy. Sawadi crunchy. Aku bagi 6 kot. 6 mantul. Sebab aku suka ayam dia. Lagi better pada yang green chili tu. Kau tahu lah produk KFC kan. Dia macam nak niru orang sikit. Yalah. Aku faham KFC, saya faham kan. Hasil ni hasil. Tak apalah usaha dia kan. Tapi sedap. By the way, harga dia berapa? Satu set ni? Lagi cakap. Pernah kat dia? Harga dia satu set ni. Ayam dua ketul. Skoslo. Ketang. Air. Air apple peach. RM14. RM90 untuk set biasa. And then kalau export meal macam tu, ada burger, ayam seketul. And then air. And then ada sayur-sayur berlumah. RM19 tak salah. Compare ke McD dengan KFC mana lagi cekik dah. So aku boleh bagi 4.5. Nabi bagi 6. Mantul. Mantul. Okay lah. Okay lah, sedap lah. Boleh makan. Tapi kalau kalau apa, duit dalam poket tu dah tak berapa nak ada, tak apa lah, aku pekan lah serat makan dia. Okay, aku harga mampu bilik. Tapi kalau kau nak makan hari-hari. Haa, hari-hari tak kot. Tapi ada setengah orang, orang kalau dah minat betul-betul dia beli kan. Aku, okay, aku sedikit kecewa sebab drumstick selalu KFC aku makan. Dia juicy tau, asal kering kali ni aku bagi. Tahu lah, dia overcook lah. Tahu lah. Kadang-kadang aku perhati juga KFC lain cawangan, lain rasa. Betul. Kadang-kadang itu aku beli satu KFC dekat Dengkil. Besar dia punya harga tu KFC Ziga Burger. Kadang aku repeat sekali lagi dekat Kajang. Sorry lah KFC Kajang. Kenapa kecil aku tengok? Macam makin kecil. Ini aku tak tahu nak cakap macam mana, aku macam disappointed lah kat situ. Lepas tu kita pergi KL. Besar balik. Besar balik. Aku je faham lah KFC. Cubalah stabilize kau punya mutu kat kedai tu. Kau orang ni garang-garang. Aku dah aman kau kan. Garang main-main. Customer always right. Yeah, okay. Dengarlah kat kami. Kami ni customer. Kami beli bekal duit kami. Dah lah. Okay, Wan. Makan. Aku nak makan. Okay. Apa lagi? Jangan lupa macam biasa. Subscribe. Like. Share. Notification on. Jangan lupa kan. Itu paling penting kalau tengok video korang. Korang tak nak apa kan. Nak korang seronok je. Itu je. Susah sangat nak tekan button tu. Tekan je lah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Adios.